Oh, sekarang hari apa? Minggu. Minggu malam kondangannya. Siang ayo udah enggak ikut diledekin mulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Nama saya Ahmad Maulana, kenalan dulu. Saya bekerja sebagai security consultant. Kali ini saya dipercaya untuk menjelaskan atau mempresentasikan mengenai chat, kegiatan CTF online yang diadakan beberapa minggu yang lalu. Kebetulan alhamdulillah saya yang menang, kemudian dipercaya untuk membawakannya. Awalan CTF, buat yang belum tahu, itu CTF itu permainan simulasi hacking untuk mendapatkan suatu flag. CTF itu singkatan dari capture the flag. Jadi kita diperintahkan untuk mengambil semacam flag, key atau file tertentu di server target. Untuk tahun ini alamatnya CTF 2012 adisetcov.org. Tahun ini ada 8 level. Level ada 4 level reverse engineering, 2 level packet network analysis, dan 2 level web hacking. Nah, ini urut-urutannya level 1 sampai 4 reverse nih. Level 1 simple reverse engineering. Setelah kita login ke halaman CTF online itu, nanti level 1 tampilnya kayak gini, simple reverse. Di sini enter the key ini untuk memasukkan flag yang kita dapat pada saat level 1 nanti. Kita cari key-nya di link ini. Link kita klik. Nah, nanti dia redirect ke disediakan shell in the box. Jadi shell yang open di web browser. Tadi file name-nya ini, kita cari file name kita di sini untuk level 1 karena masih simple. Untuk komen awal saya menggunakan komen string di Linux. Jadi komen string ini untuk menampilkan string yang tersimpan di dalam file atau stack-nya ini. Nah, di sini saya pakai komen string. Nah, ternyata key-nya muncul di situ. Your key is, nah itu key-nya muncul. Kita submit di form yang ada. Level 1 complete. Berikutnya level 2 masih simple reverse engineering juga. Metodenya hampir sama. Di sini kita dikasih file dan shell. Di sini shell in the box ini komen-komennya terbatas ya. Jadi hanya beberapa komen saja yang bisa digunakan. Sini saya coba pakai string lagi di sini. Ternyata untuk level 2 ada sedikit peningkatan. Key-nya tidak berbentuk string di sini. Tapi bentuknya integer. Jadi stringnya di key-nya itu di generate oleh program setelah kita memenuhi kondisi tertentu. Kalau saya lihat di untuk file level 2 ini, kalau kita debug, saya pakai GDB. Di sini tuh polanya untuk level 2 itu, untuk memenuhi supaya key-nya ini muncul, kita harus tahu password dan file yang ada di dalam di dalam file ini. File di sini, kalau di sini saya lihat filenya TMP94 itu dan seterusnya. File itu harus ada dan passwordnya harus benar. Passwordnya itu kalau kita tebak-tebak sini yang agak-agak aneh kan ini. Ini passwordnya, ini file yang harus ada. Jadi kondisinya dia kalau kita jalankan ininya, ini saya echo kutip-kutip ke TMP itu supaya filenya itu sekedar eksis aja. Jadi di level 2 ini dia ngecek, kalau kita jalankan file level 2 ini, dia enter password, diminta password, passwordnya yang tadi, yang angka-angka itu. Karena passwordnya benar dan dia mengecek file TMP-nya eksis, maka key-nya keluar. Di sini your key 6616.
kalau filenya nggak ada, yang file TMP tadi nggak ada, biarpun kita passwordnya benar, nanti dia munculnya akses deny. Level 2 kira-kira seperti itu. Buat yang kemarin tidak mengikuti chat-tap online-nya mungkin agak-agak kurang ini ya, kurang paham maksudnya apa nih. Tapi kalau yang sempat daftar kemarin mungkin ada bayangan sedikit. Berikutnya untuk yang level 3 di sini tingkatnya medium ya. Udah bukan simple lagi di sini. Modelnya sama, find key, ada shell lagi. Kalau kita string lagi, untuk lihat your key is integer lagi, dia nggak muncul lagi. Dan passwordnya itu yang angka-angka tadi juga nggak ada di sini. Jadi kita lihat lagi dalamnya. Di dalamnya ini pakai GDB ya untuk debugnya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah, nah ini udah saya terjemahkan isi stack-nya itu. Kalau untuk stack yang 0x80485f2 itu enter password, string enter password, nanti dia meminta password. Nah di sini ada fungsi compare di sini. Jadi begitu kita memasukkan password, dia akan mengcompare passwordnya benar atau tidak. Kalau password benar dia akan memanggil fungsi file access. File access untuk mengecek filenya access atau enggak. Jadi secara fungsinya itu hampir sama dengan level 2 tadi, tapi di sini passwordnya di generate dulu di dalam program. Untuk mudahnya kalau saya kemarin tekniknya seperti ini. Nah, untuk file access isinya seperti ini. Di sini ada fungsi compare, dia mengcompare file yang TMP tadi atau ada atau tidak. Kalau filenya ada, untuk fungsi file access ini dipanggil kalau password kita udah benar tadi. Terus kalau filenya ada, dia akan memunculkan key. Kalau tidak ada, akan muncul access denied situ. Nah, triknya di sini yang saya lakukan kemarin adalah saya langsung loncat. Jadi saya melewati pemeriksaan password dan pemeriksaan password untuk masuk ke fungsi file access ini. Alamat untuk masuk file access kan ada di ini yang saya lingkarin di sini 0x0804841c di sini. Ini sebelum dia mengecek filenya ada atau enggak. Supaya bisa kita edit dulu di sini. Supaya fungsi compare-nya true, jadi key-nya bisa muncul di sini. Untuk supaya hasilnya true, yang di compare adalah di sini CMPL 0x0. Jadi yang di compare adalah nilainya 0. Nilainya 0 baru dia true hasilnya. Nah, untuk caranya di sini masuk ke GDB. Kita break dulu di main supaya dia berhenti di awal program. Kalau kita jalanin, kalau kita nggak break di main ini, dia langsung jalan sampai dia ngecek password. Saya break di sini di main, jalankan dengan R atau run sini. Dia udah berhenti di breakpoint 1. Setelah berhenti di breakpoint 1 ini, saya break lagi di alamat yang tadi file access tadi sebelum dia ngecek filenya ada atau tidak. Saya break di situ, lalu saya jump ke alamat tersebut. Nah, ini komennya untuk jump ke alamat yang dituju. Nah, bisa kita lihat di sini di breakpoint 3 kita sudah masuk ke dalam fungsi file access. Jadi udah di dalam fungsi file access. Pengecekan password udah terlewati tadi. Nah, di sini udah masuk file access. Nah, di alamat yang 41C ini kan tadi dia mengcompare isinya EAC itu dengan 0. Jadi EAC harus 0. Kalau saya print EAC itu pada saat itu, karena saya nggak tidak masukkan password dan file TMP-nya juga saya nggak buat, hasil si EAC isinya itu minus 13628 itu. Nah, di sini langsung aja saya tembak langsung var-nya, jadi EAC-nya itu
langsung dibikin nol, tinggal diteruskan aja next, and itu next, program berjalan berjalan seperti biasa. Nah keynya karena compare tadi eyaknya sama-sama nol, berarti true keynya muncul di sini. Your key 10-19. Lanjut ke level 4, masih medium juga. Ya ini di sini 1-4 banyak sekali reverse ya. Jujur kemarin harus belajar khusus nih untuk reverse nih, belajar GDB sendiri untuk kerjain ini. Di sini sama masih. Kalau ini lebih aneh lagi, kalau kita string malah nggak muncul apa-apa di sini. Malah fungsi-fungsi aneh yang kita nggak ngerti nih. Tapi kalau kita jalankan, dia muncul kalimat find your key from here. Padahal di kalau kita string tadi nggak muncul. Itu artinya kalimat find your key from here ini di generate. Jadi harus dilihat isinya lagi. Agak rumit kalau dilihat sekilas ini di assembly-nya banyak sekali move b itu. Dan di sini ada fungsi add 0x19. Setelah dipelajari ini untuk yang level 4 ini, jadi kalimat find your key from here tadi itu di generate per huruf. Jadi yang move b 0x1c itu satu karakter, dan seterusnya itu per karakter dia generate. Jadi ambil karakter, terus di sini ada fungsi add, di add dengan 0x19, baru di convert menjadi ASCII, baru nanti muncul huruf F. Nah, dia di sini ada fungsi looping di sini, jadi dia looping lagi setelah F itu muncul, dia looping ke karakter kedua, di add lagi dengan 19, di convert lagi ke ASCII, dan seterusnya seperti itu kira-kira apa namanya cara kerja untuk file level 4 ini. Nah, sini saya pakai bash command ya. Untuk fungsi loopingnya di sini saya memfilter yang move b tadi itu kan karakter yang ditampilkan ya. Saya filter itu, kemudian saya convert menjadi desimal. Itu kan tadi yang move b ini 0x1c, jadi dia dalam bentuk hex. Di convert dulu ke dalam bentuk desimal, komennya pakai satu line komen seperti ini. Kemudian setelah dia berubah jadi desimal, kita ada fungsi add tadi. Nah, kita tambahkan 25 di sini. Masing-masing karakter tadi setelah jadi desimal ditambah 25. 0x19 itu kalau di convert ke desimal itu 25. Nah, setelah itu kalau udah ditambah 25, langsung kita convert menjadi ASCII. Untuk command line-nya yang langsung kira-kira seperti ini. Di sini yang plus 25 ada di sini. Kemudian untuk yang convert-nya itu print f 0%0330 itu untuk mengconvert supaya dia menjadi ASCII. Nah, di depan find your key from here itu ternyata ada key-nya itu 5 otom. Nah, itu key-nya. Kita masukin ke form level 4. Level 4 complete.